Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, enjin perdana V6. Enjin perdana V6. Enjin Eterna V6 Twin Turbo. Okay, apa yang korang nampak? Ada nampak apa-apa? Ya, skru patah dekat thermostat housing. Thermostat housing. Oh, nak sebut pun berbedik. Okey, ni lah ni, 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 ni. Skru patah ni. Skru patah, cuma rezeki dia, dia ada timbul sikit. Kalau patah tenggelam kat dalam, menangis. Memang habis kena buka ni. Dia oleh sebab dia patah, dia ada timbul sikit. Rezeki dia tidaklah susah sangat nak keluarkan, tapi masih lagi susah lah. Okey, punca dia patah adalah disebabkan oleh skru ni. Okey, ni skru yang patah, kepala dia. Sekejap saya nak pegang. Okey, nampak dia patah. Disebabkan skru ni bukan skru grade untuk otomotif. Okey, ini bukan skru otomotif sebab kita tengok kod kat belakang dia adalah 4. Kod 4 ni bukan high tensile strength. Okay, kalau kod original dia untuk otomotif, kod dia adalah 7. Okay, 7. Untuk otomotif, skru dia semua high strength. Skru mahal, skru tahan lasak. Skru size 10 pun 7 kod. Kod 7 tensile strength dia. Ini entahlah dia rembat yang mana skru sebelum ni. Dia pakai kod 4. Strength tak cukup kuat. Buka patah. Lagi satu skru ni pun dah berkarat. Memang tak ada quality. Okay. Ni bukan skru untuk kereta sebenarnya ni. Tak tahu ambil daripada mana. Okay. Tensile strength dia rendah dan dia berkarat. Kalau skru yang otomotif yang berkualiti, tensile strength dia 7 dan skru dia zinc coating. Zinc coating ni dia coating ataupun panggil electroplating menggunakan zinc. Dia jadi macam ni, macam mana? Gold. Okay, ni. Pipe ni. Okay, dia jadi gold macam ni. Ini gold dan dia tak berkarat. Cantik dia. Okay, ni yang tamanya ambil je skru mana ada, sumbat. Ikat rasa-rasa kadang nak putus tinggal. Dan komen berikutnya saya lah tu patah. Okey, ini kerja sebenarnya agak menyusahkan kalau enjin ni berada di kereta. Yes, kalau enjin ni berada di kereta, okey, boleh menangis komen nak buat. Tapi sebab enjin ni berada di luar, dia tidak rasa susah kalau enjin ni berada di kereta. Tapi still lagi susah kalau tak ada tools. Okey, dia patah, ada lagi terkeluar. Jadi tak perlulah nak guna dia panggil apa ni, screw extractor. Screw extractor, iaitu kita tebuk lubang kat tengah, masuk extractor, tarik keluar. Okey, saya tak jumpa saiz yang betul, tapi ini adalah contoh. Ini adalah screw extractor saiz 4mm, lupa. Okey, dia kalau kita perhatikan benang dia kat sini, dia pusing ke kiri ataupun kita panggil anti clockwise punya pusingan. Jadi ambil drill, tebuk lubang ni. Okey, tebuk lubang untuk saiz ni. Masukkan dia kat sini dan pusing dia arah lawan jam. Nanti skru yang patah ni akan keluar sekali. Skru extractor ni pakai yang kualiti tinggi. Kalau yang beli murah dekat Shopee, Lazada, biasanya dia patah. Tak high grade. Yang high grade, dia boleh tarik keluar. Okay, oleh sebab dia patah sewaktu buka, biasanya skru ni jam. Patah waktu buka disebabkan oleh skru ni jam. Skru ni jam pula disebabkan oleh macam-macam sebab lah. Salah satu yang pertama, salah size pitch. Okey, skru ni dia ada pitch. Pitch ni maksud dia kasar halus benang ni. Okey, kalau salah pitch, boleh masuk
tapi dia akan jadi ketat, makin lama makin ketat, makin lama makin ketat sebab gigi dia tak ngam, dan lama-lama dia jam. Okey, bila dia jam, bila nak buka, patah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab dia rapat ke dalam. Dia dah langgar sampai hujung. Hujung skru ni, skru ni terlalu panjang. Dia masuk, 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 dia rapat ke hujung. Jadi dia ketat. Itu pun boleh jadi kunci patah. Okey, yang ketiga adalah skru benang dia rosak. Jadi mungkin ada calar terkepit, kesan tersepit atau ada kesan kerosakan. Bila kita paksa masuk, dia jadi ketat. Bila dia ketat, dia jam. Yang ketiga, yang seterusnya, karat. Skru ni karat, dia pun body ni aluminium, head ni, cylinder head ni aluminium. Tapi karat ni akan menyebabkan dia jam. Okey, jadi macam-macam punca. Jadi saya tak akan pakai skru extractor sebab saya tahu dia jam. Sebab dia patah waktu buka. Waktu saya nak buka dia patah, maksudnya dia jam. Okey, so saya guna kaedah nut, welding nut lain ke atas dia. Sebab kebetulan dia ada lebihan-lebihan. Boleh guna juga kaedah kepit dengan player. Okey, contoh ambil player, kepit dan pusing. Okey, sebab dia jam, dia tak nak pusing. Tapi kalau yang tak jam, kita boleh kepit, kita boleh pusing dia keluar sebab dia tak ketat. Okey, itu kalau tak jam lah. Kalau macam jam macam ni, memang meleleh sikit air mata lah. Okey, jadi sebab dia patah dan dia ada bahagian yang rosak. Yang rosak tu saya keluarkan. Okey, patahkan dia dulu. Yang, okey. Jadi saya ambil satu nut saiz yang sama dengan dia, itu M8 pitch 1.5 lah kesilapan. Pitch dia 1.5. Okey, dia ada benang lagi sikit. Jadi kita masukkan ke dalam benang dia. Kalau boleh, kalau benang dia tak rosak lah. Benang dia rosak sebab dia terpiuh lah benda ni, pusing ya, ter-twist. Jadi kena cuba masukkan dia. Sebab kalau boleh masukkan tu adalah lebih baik. Sebab dia masuk ke dalam sikit. Tapi kalau tak boleh masuk, carikan apa-apa kaedah yang boleh kita lekatkan dekat sini. Ketuk ke macam mana ke, apa-apa kaedah supaya apa nama ni, nut ni lekat kat sini. Sebab saya nak welding je ni. Okey, memang dia orang kena paksa lah sikit. Jadi ini pun tak nak masuk. Double check dengan skru lain, pitch sama ke tak pitch dia. Pitch, okay, pitch confirm sama. Dia tak ada nak masuk. Apa nama, pitch dia sama tapi spanner 13 saya tak ada. Jadi saya dapatkan nut lain yang menggunakan spanner saya 12. Aduh, datang nut 13 tu ni. Okay, okay, dah masuk. Kalau boleh paksa dia masuk lagi dalam, rapat adalah lebih baik. Dia nak buat apa, tak masuk, jadi kita akan welding kat dalam dia. Okay, welding, bagi skru tu dengan nut dia bercantum kuat-kuat dan kita akan tarik dia keluar. Kita akan pusing. Jadi saya kena ambil alatan welding. Okay, untuk kerja-kerja welding, untuk kerja-kerja welding, pastikan guna tools yang betul. Yang pertama, welding shield atau face shield macam ni. Okay, nak ambil yang aktif boleh, nak ambil yang tak aktif pun boleh. Yang ni automatic, aktif. Okay, nampak dah ni. Okay, nampak, cantik. Yang kedua adalah welding lah. Saya menggunakan welding rod. Welding rod. Dan oleh sebab nak guna sikit je. Okey, jadi saya tak pakai rod baru. Saya guna saja rod yang saya stop belum ni. Ada lagi baki, bazir tak bagus. Jadi saya ketuk-ketuk, pecahkan sikit.
Okey, rod ni dah terdedah pada udara, dah terdedah pada wap air, jadi biasanya welding dia, dia akan jadi buruk. Okey, dia akan jadi buruk sebab dia dah serap air. Dia punya shield ni, dia dah serap air. Jadi saya gunakan benda alas ni. Ini adalah apa nama? Apa nama benda ni? Macam belum. Ya, dia ada ni. Brazing punya saya dah lupalah apa nama benda ni. Okey, guna dia saya akan on dan saya akan panaskan rod ni. Okey, panaskan rod ni bagi dia betul-betul panas supaya wap air yang ada dekat shield dia kering. Okey, panaskan rod dan set dan betul-betul kering. Barulah boleh start welding. Jadi panas kerja panaskan rod tak perlu. Saya panaskan sekejap je. Lepas tu kita zoom dan terus kepada tempat welding. Okay, sekejap je punya panasnya. Pakai face shield. Dah lama tinggal kerja welding. Ikutlah kata kita tu. Okay, onkan dia. Okay. Oh, lubang keluar ni. Okay, cabut. Kita tadi ni hati-hati dah semula semakin pendek. Kalau semakin pendek macam ni, saya akan masuk nut yang lebih besar. Mungkin nut yang saiz M10, dia perlu untuk size 14. Sebab dia tak nak ambil risiko rosakkan aluminium screening dia. Jadi saya ambil nut. Okay. Oh, ada kamera pula. Okay, saya akan jumpa satu video nut M10 size 14 kat sini. Okey, ruang sempit, mungkin saya akan terlanggar-terlanggar kamera ni. Bergurau-gurau sikit kamera. Jadi sekarang on balik mesin welding. Tapi waktu ni saya perlukan something lah untuk pegang dia supaya dia tak jatuh. Macam long nose ke, player long nose. Okey. Sebab dia longgar. Oh, kerja tak boleh masuk makan ni. Tolak ingin keluar. Okay. Let on mesin rendah sedikit-sedikit daripada M. Sebab tadi M kalau ni tinggi nak selanggar je kamera ni. Pendek lah. Okey, saya nak ready ke dalam ni. Kalau saya nak pegang, mungkin tangan saya akan menghalang pandangan video. Saya akan menghalang ini untuk main sekejap. Saya akan akan menghalang sekejap ya. Okey. Okey, kita bersambung ke malam. 10:30 malam. Masih malam. Okey, petang tadi saya kena stop.
Sebab udah sampai petang, udah sampai maghrib, jadi stop dulu maghrib, solat dulu apa semua, apa makan, sambung balik. Ni welding, percubaan welding yang keempat atau kelima tadi. Sebab yang sebelum ni welding patah, welding patah. Ni welding memang tengok gayanya memang kuat ni. Saya tak tahu apa yang tak kena, mungkin rod dia masuk angin, rod masuk angin ke, ataupun skill tak pandai, tak cukup pandai. Jadi yang ni kalau tengok habis semua, tapi dengan skru-skru ni pun, dengan nut ni sekali rosak. Dengan nut ni sekali rosak, ni melilih cair, melilih keluar. Tapi harap-harap dapat buka. Kalau kali ni betul-betul tak boleh buka juga, memang esok saya kena panggil professional welder lah untuk tolong weldingkan nut ni. Okey, jadi untuk buat kerja lebih senang, coil plug saya buka sebab saya tak boleh nak masukkan box melalui sini. Sebab saya tak boleh nak masukkan box sini sebab nut ni dah rosak, kena welding. Memang geram punya pasal ni, memang welding kau-kau punya. Jadi kena guna sepanang common ring yang biasa. Boleh masuk tak? Oh, okey, boleh masuk. Okey, agak-agak tak patah. Tak kerja jadi ketangguh lagi. Oh, banyak abu welding. Okey, nak pusing menggunakan sepanang common ring, coil plug memang kena buka habis. Alright, harap-harap ia tak patah. Letak juga ni. Sekejap. Tak ada tempat nak tarik. So, harap-harap boleh buka. Ketat. Tak pelik lah, skru dia patah kalau ketat macam ni. Okay, gerak patah tu, gerak pusing. Sekejap. Okay, nampak gaya yang gerak pusing, ketat macam. Okay, gerak pusing, gerak pusing. Ah, takut nak kena gelap lah pula. Okay. Kalau macam ni punya ketat, tak pelik lah, perlu dia patah. Okay, kalau tengok dekat skru dia, benang yang hujung-hujung ni macam rosak. Benang yang pada hujung, tiga benang yang hujung ni rosak. Sama ada dia dah sampai ke dasar lubang, dia dah sampai ke dasar lubang dan dia jam, ataupun skru yang digunakan ni memang dah tak cantik. Okay, jadi dah berjaya keluarkan skru patah. Jadi berikutnya cuci, saya guna ni lah, carpet cleaner. Cuci dalam lubang, pokok ada benda-benda asing. Lepas tu ambil dia punya skru. Okey, dapatkan dua skru yang mana benang dia cantik. Okey, skru benang dia cantik. Cuba masukkan dan kita nak check benang dia dalam keadaan elok ataupun dah rosak. Masukkan dalam 1-2 pusingan dan tarik keluar. Ini nak cek benang rosak ataupun benang dandus. Kalau tak boleh tarik, pusingkan masuk. Dia ketat lah.
Mungkin benang pada lubang tu dah tak berapa cantik. Okey, dah masuk lagi satu kat bahagian atas yang tak ada masalah. Kita nak buat pembandingan kedalaman. Okey, yang ni pusing sini je ha. Laju je masuk. Okey, dah berhenti kat situ. Yang ni aku sangkut. Tak boleh pulangkan tangan. Bukan spana, dengan spana pun agak tertat ya. Okey, benang dia tak berapa cantik lah. Boleh masuk. Boleh masuk lagi. Tak berapa cantik ya. Okey, dah berhenti. Jadi beza panjang dia sama. Ngam. Sama panjang lah, kedua-dua ni. Okey, seterusnya buka balik. Okey, dia ketat sikit, dia ketat sikit. Dan check benang pada skru yang baru terpasang. Kalau ada serpihan-serpihan aluminium dekat situ, maksudnya benang dalam lubang ni dah tertanggal, dah pecah-pecah. Bagaimana cantik. Yang atas ni pun okey. Jadi kena pakai skru yang sepatutnya. Jangan main hentam ambil skru apa-apa entah apa-apa. Dapatkan skru kod 7. Okey. Okey. Jadi macam inilah yang saya nak share hari ni. Cara nak buang skru yang patah. Mana skru sini? Skru yang patah. Dah tak ingat tempat mana dah. Okey. Jom kita nak okey. Okey, nak keluarkan skru yang patah. Ni kepala asal dia. Skru ni kod 4. Memang tensile strength dia memang tak kuat. Dia berkarat, dia reput. Menggunakan kaedah letak nut dan welding. Sebab yang patah tadi ada terkeluar sikit. Okey, kalau patah tu dekat dalam, kaedah lain yang kita gunakan. Dan biasanya patah kat dalam ni memang cerah masa depan. Harapan dia besar untuk benang dalam ni rosak. Jadi bila benang dalam ni rosak, kita kena buat recoil balik, tanam benang baru. Tapi yang ni benang tak rosak. Boleh cuci kesan-kesan welding ni, abuk-abuk welding. Lepas tu boleh pasang balik thermostat housing dengan coil plug. Alright. Settle, malam buta pun settle. Jadi harap dapat memberi sedikit sebanyak info kepada kawan-kawan yang mana yang ada masalah macam saya ni, skru patah. Okay. Harap dapat bantu semua. Sekian. Okay.